Alright, seperti yang kita janjikan tadi, kita nak bagi kejutan tu awal-awal sikit lah. Yes. Apa kejutan dia? Kita ada tetamu yang cukup istimewa, iaitu Zizan Razak. Yes, Zizan in the house, yo. Yeah. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru baca nama awak tadi. Nia? Oh, ya ke? Nia Atasha. Oh, saya Zizan bawahan. Beza ya, atasan dengan bawahan. Yes. Okay, Zizan. Alright, yeah. Datang ke sini hari ini untuk mempromosikan telefilm Saya jual ya, bang. Telefilm atau Super Telly? Super Telly, yes. Sorry, saya betulkan. Super Telly, sorry. It's okay, it's not a big deal. Alright. Actually, Super Telly ni adalah sebuah telemovie lah. Tapi dia upgrade sikit di antara filem dan juga telemovie. So, di pertengahan yang kita kena beli iaitu Super Telly. Dia panggil Super Telly. Alright. So memang kalau kita search dekat Wikipedia memang tak ada lagi bahasa Super Telly. Tapi dia adalah Super Telly. Ini dah melalui. Alright, it's okay. It's okay. Saya jual ya, bang. Saya jual, bang. Yes, ha. So, mungkin watak Zizan dalam Super Telly ni sendiri. Sedikit berbeza dengan watak-watak lain. Orang tahu Zizan pernah buat cerita action, cerita komedi. Tapi ini adalah Super Telly yang menggambarkan Zizan seorang lelaki yang romantik. Dia adalah rom-com, romantic comedy. Dia punya genre. Genre. That's what I want to say. Alright, sorry, speak English. Okay. Alright, so jangan batuk please. Okay. So cerita ni saya first time bawa watak romantik. So saya pun tak sangka bila saya tengok berjaya. Berjaya. Saya sebagai Zizan Razak, saya puji lakonan saya. Saya tak tahu kenapa. Sebab saya pun terkejut. Oh, saya boleh bawa watak macam gini. Sebab saya bawa diri saya yang sebenar. Bagaimana saya Zizan Razak, kalau Zizan kahwin, Zizan nak akan jadi isteri dia, macam itulah. So inilah watak dia. Kenapa dia ni macam teruja bila saya kat minta dia? Tak jelas saya. Zizan, try lah. Tak. Saya nak try. Apa dia nak try saya? Yes, okay. So bergandingan dengan Ukasha sendiri, dengan semua pelakon lain dan dengan cerita semua host-host Go Shop pun ada sekali. Ya, semua ada. Edge Live yang kita tak ambil, sorry. Jangan terasa, jangan buat muka. Kita menunggu tau, kita menunggu. Itulah, tapi tak apalah. Saya bukan producer, Tunggu, saya jual je bang dua mungkin lah Edge Live akan terlibat. So untuk berlakon dengan Ukasha buat kali pertama, saya rasa ini kerjasama saya. Saya sangat puas hati. Saya pun tak sangka Ukasha adalah seorang pelakon sangat-sangat profesional yang terbuka untuk menegur, yang terbuka untuk berkongsi idea dekat set. So saya rasa macam sangat mudah bekerja dengan dia. So kita pun tahu untuk Super Telly ni, you punya watak adalah seorang suami yang penyayang. Okay, so, you dah tengok ke belum? I dah sebab tengok. You tahu tadi. Okay. I dah tengok. Baru tengok. Kualiti yang ada dekat karakter tu dengan you yang sekarang ni, apa yang sama? Kualiti, actually ada juga pengalaman-pengalaman bercinta yang saya bawa kat situ. So banyak. Jangan bawa di sini. Jangan cakap banyak. Terlebih. Okey. So bila saya bawa watak tu, saya rasa macam kadang-kadang terkenang kisah-kisah kita kan. Kadang-kadang rasa macam sebab Ukasha ni dekat luar set, dekat dalam set, dia manja. So senang nak dekat dan juga nak dapatkan watak tu. Chemistry. Saya tak panggil chemistry. Saya panggil airdrop. Aduh. So sepanjang perjalanan pergambaran tu sendiri, so mungkin ada benda yang sini tak susah untuk Zizan, tapi mungkin adalah momen-momen yang Zizan rasa macam ini macam tak boleh buat ni, kena study banyak sikit. Okey, actually kalau saya cerita daripada awal skrip dah dapat semua benda, so kita dah tahu production mana nak shoot, iaitu Infinitus, producer pun dah tahu siapa. Tetapi saya masa hari saya pergi script reading baru saya tahu yang director dia ialah Kabir Bhatia. Saya tidak pernah bekerja dengan Kabir Bhatia. So saya terkejut, Kabir ke direct? Yes, it's me. I'm direct. Yeah. Kabir kan? Yes. Orang putih macam gitu kan. So dulu saya pernah pergi audition dengan Kabir. Dulu 4 tahun ke 5 tahun lepas. Sampai hari ini dia tak panggil. Tahu-tahu dia shoot, dia jadi director. Tak payah casting, tak payah apa. So macam agak mengejutkan saya. So hari saya tengok cerita ni, saya pun terkejut, cerita ni sangat-sangat bagus. Sebab Kabir kita tahu dia punya mood filem tu sangat tinggi. So semasa perjalanan syuting tu tak ada perkara-perkara yang pelik-pelik berlaku lah. Semuanya berjalan dengan lancar. Cuma saya rasa production filem, pelakon-pelakon ramai daripada filem,
director filem. So perjalanan syuting tu macam syuting filem. Ah, tu saya tengok hasil kerja dia macam sangat-sangat luar biasa. Okay, okay. So kalau peminat-peminat you nak tengok kat mana dia nak tengok filem Tali, Super Tali, sorry. Super Tali. Kita tengok dekat Astro First di saluran 480. Ya. Exclusive. Kau jangan lupa tengok. Yes, of course. Okay. Dia itu... tahu tak nak subscribe macam mana? Ada. Tak. Saja. Okay, itu saja dengan bersama Sizan hari ini. Dan kita nak mengucapkan tahniah juga untuk 5 hari tayangan Baikas Kental. 4 hari tayangan Baikas Kental. Kita dah kumpul 3 juta. 3 juta, Alhamdulillah. Ya, tahniah untuk tim Baikas Kental juga. Thank you. Terima kasih, Sizan. Alright. Semoga selamat maju jaya. Baik, selamat. Awak pun berdua, semoga maju jaya. Nanti kalau kahwin, jemput. Boleh tak kena-kena? Bukan. Jangan kat sini. Baiklah, okay. Ash Life akan berehat seketika. Kembali selepas ini ya. Kita ada? Kita ada Syafiq Khal. Wow! Story je.